Akbar Allah. Abang tak sangka. Kenapa Ingat sanggup buat macam ni dekat abang di pagi raya yang mulia ni? Abang tak pernah nak menyakiti hati Ina langsung. Abang tak pernah curang walaupun sebelumnya abang dah cuba. Inikah balasan Ina terhadap abang? Ha? Sampai hati Ina. Ampunkan Ina, abang. Ina bukan sengaja nak sakitkan hati abang. Tapi abang kenalah faham. Semua kehendak abang Ina dah turutkan. Ni, baju raya bola. Tak pernah dibuat orang abang oi. Kek raya bola, kuih bola. Oh. Sebab bola aja Ina. Eh, dengar sini Ina. Abang tak kira raya ke, tak raya ke, abang tetap nak pergi main bola. Ah. Aduh, abang oi, bola pun rayalah. Sudah sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri saya ucapkan kepada semua penonton TV3. Dan sekarang ini saya Faizal Ismail berada di Sunway Lagoon, Asia's Best Attraction. Saya sudah bebas daripada isteri saya. Buat sementara waktu ya. Kerana apa? Kerana dekat sini, kalau Sunway Lagoon ni dah tahu dah macam-macam permainan yang boleh kita sertai. Bungee jumping lah. Lepas tu apa lagi, dia punya kolam ni memang hebat-hebat belaka. Tapi hari ini yang bestnya, permainan-permainan ini akan disertai oleh mereka yang bergelar pemain bola sepak Malaysia yang terkenal, hebat, dicemburui oleh ramai jejaka kerana gadis-gadis tergilakan mereka. Wow. Ha, siapakah mereka? Ayuh, kita saksikan dulu. Perkenalan dulu lah. Jom. Saya Khairul Fahmi bin Cemat, asal Kelantan, umur 23 tahun. Nama saya Muhammad Zaiza bin Zain Abidin dan sekarang saya bermain bola sepak untuk pasukan Pahang dan saya berumur 26 tahun. Nama saya Muhammad Zamir bin Selamat, asal daripada Kuala Lumpur, berusia 23 tahun. Nama saya Nur Hafiz Zamani bin Misbah. Nama saya Ahmad Fakti bin Sarani. Saya bermain di posisi striker dan midfield. Nama saya Muhammad Farida bin Malias, asal Pahang, posisi penjaga gol. Okey, sekarang tibalah masanya untuk kita menentukan pemain-pemain bola sepak kita ni yang 6 orang ini nak masuk kumpulan biru ke ataupun kumpulan kuning. Pemain-pemain bola sepak ini akan mencabut warna yang akan mewakili mereka. Kita mulakan dengan Farizal dulu. Kuning. Kuning. Biru. Wow. Kuning. Zamannya masuk kumpulan kuning. Dan otomatik Zaiza dan juga Khairul Fahmi Apik akan masuk biru. Biru, kuning dah sedia belum? Okey, kita nak ke cabaran yang pertama iaitu speaker. Okey, untuk cabaran yang pertama iaitu cabaran speaker pecah. Ya, kita akan memberikan 5 envelope ini untuk dipilih oleh kedua-dua pasukan. Pilih sekarang. Yang kuning. Okey, sekarang buka envelope tu dan bagi tahu saya apakah yang terkandung. Lagu apa yang kau akan persembahkan? Alia, Kisah Hati. Wow! Alia Kisah Hati untuk kumpulan biru dan kumpulan kuning. Pulang di Hari Raya, Nur Kumalasari. Mereka akan membuat persembahan sebentar lagi, tapi sebelum tu berikan tepukan kepada juri jemputan kita iaitu Adira. Wow! Hello.
Adira perlu mendengar, perlu meneliti persembahan mereka kedua-dua pasukan. Okay. Kemudian bagi markah ya. Boleh. Dekat tangan anda tu ada markah 1 2 3 4 5. Okey. Kedua-dua pasukan yang bersedia? Rasanya kita akan bagi masa untuk korang berbincang dulu kerana persembahan adalah berkonsep bebas. Tak kisah siapa nak nyanyi, siapa nak menari. Terpulang dekat korang. Okey, kita bagi masa sekarang ya. Silakan. Yang ni kita tuang sebaik sebaiklah untuk mempes pemain ini. Tengah diskas sekarang ni. Lagu tak tahu sebenarnya ni. Dia nak dengar lagu macam mana ni. Dia nak masak ke macam ni. Pulang di hari raya dengan tarian pocok-pocok sekali. Jadi apa komen juri kita iaitu Adira? Suara ini paling mantap lah. Tiga-tiga ini suara dia tinggi. Yang tengah ini suara dia tinggi. Lepas tu dorang ada step dorang. So saya suka. Tapi Fakri punya step macam ketam patah sepit. Tidak apa. Sesuai dengan lagu tadi. Okey, markah untuk pasukan kuning. Markah untuk kuning adalah 8. Wow. Okey, itu dia pasukan kuning sekali lagi tepuk. 8 markah. Dan seterusnya kita jemput pula pasukan biru. Woo! Cumalah dari kami kumpulan biru. Kisah hati.
sokongan kepada pasukan biru. Yes. Oh. Mula-mula malu tapi dia mengganas di saat-saat akhir. Ya, ya. Tapi Apek memang... Takut. Yang penting Apek macam orang Jepun nyanyi lagu Melayu. Kalau nak tengok macam mana Zainal Abidin Hassan masa muda-muda karaoke, itulah dia. Okey, kita tanya juri kita. Ya, memandangkan lagu ni sebenarnya susah dinyanyikan oleh lagu lelaki. Sebab yang Bulan Kuning tadi nyanyi lagu memang familiar. Mungkin ada kamu tidak tahu ni lagu perempuan. Saya suka. Dia punya koreografi pun romantik. Waduh. Ya. Lepas tu suara dorang yang satu macam tidak apa lah ini tidak masuk. Ada yang tidak masuk key tapi ada satu suara di tinggi. Wah. Okay. Saya dengar tepukan sana pun kuat tadi. Jadi persembahan ini lagi menghiburkan saya. Ting. Kemenangan untuk acara speaker pecah ialah kepada pasukan biru. Oh. Okey, dan kita ucapkan terima kasih kepada juri jemputan kita iaitu Adira. Tepukan untuk Adira. Dan kalau anda nak tahu hadiah apa yang bakal diterima oleh pasukan biru, kita saksikan playback ini. Pemenang bagi speaker pecah akan bawa pulang alat pendengar telinga Paradigm Shift setiap seorang. Macam mak saya masak. Okey, sekarang kita berada dalam segmen yang kedua iaitu acara Sedap Ke? Dalam cabaran ini, kita akan memberikan kepada mereka satu pasukan satu resepi dan wakil daripada mereka. Ikan masak asam pedas, sayur kangkung masak belacan. Wow. Yang kuning? Yang kuning, kesukaan ramai. Ikan masak tiga rasa dan sayur kailan ikan masin. Yeah. Okey. Itu yang mereka kena masak. Tapi sebelum mereka memulakan, saya nak jemput dulu juri untuk cabaran ini, iaitu yang berbahagia, Datuk Chef Ismail. Datuk. Mana bola? Kita tak main bola ke sini. Apa? Kita main masak-masak. Oh. Okey, bahan-bahan masak semuanya dah kita sediakan di depan sana. Jadi kita berikan 30 minit untuk setiap pasukan. Kita mulakan dari sekarang. Kangkung mana? Ada minyak dah dia. Kangkung. Masam jawa. Kita tengok macam mana kelang kabutnya pemain-pemain bola sepak ini jadi diberikan tugasan untuk memasak. Kalau kita tengok yang macam Zamir dekat bawah sana, dia memang macam dah biasa siang ikan. Bulan biru dah mula menumis. Okey, untuk pasukan kuning pula kita tengok persediaan dia orang masih lagi dia orang tumpukan perhatian untuk persiapkan sayur. Sayur dulu. Petik. Okey, ini nak turun juga. Petik aja ni. Okeylah. Dia orang kat sini yang tenang, relax. Minyak. Kuali dah hitam. Sayur dulu lah. Baru padaskan minyak, kuali dah hitam. Okey, 10 minit dah berlalu. Kita ada 20 minit lagi tinggal. Kita tengok. Baca. Goreng dulu, tak apa. Gala. Sikit. Okey, kita dah tumbuk lada dia. Masuk dia. Bau ada naik. Aroma dia naik Ni betul tu kau masuk. Bawang putih, bawang merah, belacan dengan cili padi dah masuk dalam ni. Yes. Okey, baik ikan masak. Oh.
Okey, bahan-bahan untuk mana tadi? Abang chef tengok tu, tiga rasa. Rasa dek, rasa. Jangan duk garam tak garam. Terima kasih. Ambil kuat, ambil kuat. Macam sedap yang masakan kita ni. Okey. Okey, okey. Rasa, 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 rasa. Ambil sudu, ambil sudu. Tak rasa. Okey, sedap. Saya tak buat hati ini. Eh, mana api dia? Masin. Masin ke? Masin sikit. Tak apa, masin. Jangan air, jangan air. Ya, kangkung dah masak. Wow, tengok ikan. Okey. Okay. Wow, wangi. Daripada segi sepantasan, yang biru ni nampaknya macam lebih pantas. Tapi yang sebelah kuning ni dia macam tenang. Dan kita tengok dia punya meja pun agak kemas. Semua okey? Tengok kita. Yeah. Wow. Apa lagi? Daun ketum. Daun ketum pun tak tahu. Daun ketum! Daun ketum, bukan daun ketum. Dah masuk. Jangan buat hal macam ni. Bunga kastan. Okey, tinggal 10 minit lagi. Dah rasa dah. Kalau ada buah, ada. Ada lah. Dua suhu. Lagi. Banyak lagi. Taruh bola. Kalau kuali, tak bola. Dah kita masak. Okey, tinggal 5 minit lagi. Rasa. Dan sekarang ni, chef. Selalunya kita orang Islam belah kanan dulu. Alhamdulillah. Ikan. Itu ikan. Sudah. Diamlah. Kangkung. Faizah sikit. Faham, eh? Dah tinggi. Okey. Ni kangkung apa? Oh.
Kalau tanya saya, memang saya susahlah. Saya pun nak tengok tanya susah. Tapi oleh kepakaran kami, ya, saya rasa saya boleh menentukan siapakah juara bola raya dalam bahagian masakan. Tepuk tangan dulu. Suspense. Bagi rumah biru, saya bagi 8. 8 rumah biru. Dan bagi rumah kuning, saya bagi 10. Kenapa rumah kuning dapat lebih? Okey, saya rasa tentang dia punya rasa. Rasa dia, Rasa dia, bukan kata anda punya tak sedap. Tetapi overpowering. Macam mesin ke macam tu. Tapi yang ini macam mak saya masak. Okey, apa kata kita bagi tepukan kepada Dato' Chef Ismail? Terima kasih, Tuan. Okey. Dan kita tengok apakah hadiah yang dimenangi oleh pasukan kuning untuk Simon Sedap ke? Syabas bagi kumpulan kuning. Mereka akan bawa pulang alat pemanggang elektrik dari Panasonic. Bukan! Okey, sekarang kita berada dalam cabaran siapa tu? Dalam cabaran ini, kesemua pemain kita ini akan cuba untuk mengutip puzzle yang disediakan di dalam 3 buah kolam kecil yang kita dah letak depan tu. Dan di dalam kolam itu, kita dah isikan dengan binatang-binatang. Jadi mereka perlu mencari puzzle di dalam kolam-kolam tersebut dan membawanya ke sini, ke depan ini untuk disusun menjadi gambar jurulatih ataupun idola mereka. Ha, gambar mana yang mereka perlu lengkapkan? Saya nak bagi kumpulan biru pilih yang mana dulu? Kiri kanan. Atau kanan? Kanan. Okey, kanan dia pilih. Maka gambar yang perlu dilengkapkan ialah gambar K. Raja Gopal. Jurulatih Harimau Malaya. Raja. Betul. Dan yang ini kumpulan kuning perlu melengkapkan gambar jurulatih Harimau Muda Ong Kim Sui. Jadi kita akan mulakan sebentar saja lagi. Dan pemain-pemain ini perlu memakai goggle yang gelap ini dan mereka akan diberikan masa hanya 3 minit untuk melengkapkan puzzle. Semua dah sedia? Yes! Okey, nak mulakan saya nak osom dulu. Osom. Mana? Zamek dan juga ini Tomoy ni. Bahaya. Osom! Mana? Kumpulan biru, anda perlu mencari puzzle dan melengkapkan gambar K. Raja Gopal. Dah bersedia? Ya! Okey, kita mulakan 3 minit dari sediakan.
Selamat untuk pasukan biru. Biru. Kita tengok berapa puzzle yang berjaya diperolehi oleh mereka untuk membentuk K Raja Gopal. Satu, dua, tiga, empat dan kesemuanya betul. Ada empat markah untuk mereka. Ya, rasa-rasa kumpulan kuning boleh dapat lebih tak? Dan Farizal dah bersedia untuk memulakan cabaran bagi pasukan kuning. Kita mulakan 3 minit dari sekarang. Okey, sekarang kita tengok berapakah markah yang diperolehi oleh kumpulan kuning. Ya, kalau tengok di sini, on game swing. Sabar. Okey, mana nampak kaki dia okey, badan, tangan, kepala 1, 2, 3, 4 markah. 5 lah, bang. Eh, mana? 5, ini bukan. Kau jangan nak menipu. Okey, 4 markah. Maknanya kumpulan kuning dan juga kumpulan biru seri. Sama-sama hebat. Tapi kalau dalam pertandingan bola sepak, kita ada separuh... ada masa tambahan. Ada sudden death. Ada golden goal. Ini kira macam penalti lah. Dan anda perlu menghantar wakil. Okey, Farizal dan juga Zami. Anda berdua akan pergi mencari satu saja puzzle untuk apa gambar yang dah ditayangkan tadi itu. Gambar K Raja Gopal untuk biru dan gambar Ong Kin Swee. Tapi kalau salah seorang daripada anda yang dapat dahulu, siapa yang cepat perlu balik ke sini dengan secepat mungkin. Kalau betul itu gambarnya, itu puzzle-nya, maka pasukan itu akan menang. Okey? Faham? Alright. Sekarang ni Zami, ready untuk pasukan biru? Ready. Farizal. Untuk kuning. Okey, ingat siapa cepat dia dapat ya. Kita bermula dari sekarang. Okey, nampaknya wakil setiap pasukan dapat membawa balik satu puzzle. Farizal membawa balik tangan Ong Kim Swee dan juga Zami membawa balik kaki K Raja Gopal. Kalau disaksikan tadi, kita dapat lihat macam mana Zami dan juga Farizal dapat agak serentak pada masa yang sama. Tetapi ketika berjalan pulang, Farizal, anda terlewat 0.00 satu saat. Dan ini bermakna kumpulan biru menang! Kumpulan biru! Kita tengok, kita saksikan apakah hadiah yang bakal dimenangi oleh kumpulan biru. Pemenang bagi segmen Siapa Tu akan membawa pulang alat pendengar telinga Paradigm Shift setiap seorang.
Okey, sekarang ni kita berada dalam cabaran KO di mana setiap peserta daripada pasukan biru dan juga kuning perlu membuat bungee jumping dan mereka perlu mengutip seberapa banyak bola yang boleh dekat bawah sana, dekat hujung sekali. Jadi pasukan mana yang dapat paling banyak bola, maka pasukan itu akan menang. Tapi masalahnya saya yang disuruh oleh producer untuk terjun dulu. Tak pernah saya buat semua hidup saya ini pertama kali. So, saya tak tahu dengan dulu. I can do it! Yeah! Oh. Ini pasukan yang terbaik antara pasukan kami dan pasukan mereka tu. Yang biasa kami yang terbaik. Kami rasakan strategi kami, mungkin kami akan main 4-4-2 ke 3-5-2 ke kan. Kita orang akan menang. Tunggu lepas ni. Benarnya kita orang baca game ya tadi. Kita orang tak mencabar. Kami rasa yang ini paling mencabar. Jadi kami target yang ni lah. Aku tobat apa ni? Serius. Bis! Bis strong! Ada je! Ada masa dia. Woi! Woi! Tangan! Tangan kat dulu. Okey, dah aim lah. Betul. Gerun, debang, daripada belakang berani jadi kecut lah. Hati semua kecut lah, bro. Tegang, jam je. Jangan fikir pun. Mana grup aku ni berpecah, pecah ni. Eh, tak orang, tak orang, tak orang. Eh, mana tu, oi? Kalau boleh lambat, tak jadi macam ni, tak apa. Kereta tempur. Gajah kau langgar, rimau kau kokak. Takkan di hujung tak boleh. Tak apa, tak rimau, tak apa. Boleh buat sekali lagi, buat sekali lagi. Tapi dah masuk air, terlepas.
Okey, kita dah selesai cabaran KO dan kita dah tengok tadi seorang pun tak berjaya nak mengambil bola dekat bawah sana. Tetapi ada tetapinya. Oleh kerana ada seorang ahli pasukan biru yang tidak mahu melompat atas sebab-sebab tertentu. Maka dengan ini, kita berikan kemenangan kepada pasukan kuning. Dan nak tahu apa pasukan kuning dapat untuk hadiah segmen ini? Jom kita saksikan. Pemenang bagi segmen KO akan membawa pulang 2 tiket penerbangan ke Batam, Indonesia yang diterbangkan oleh Firefly. Okey, kita dah melalui 4 cabaran. Pada mulanya kita dapat saksikan pasukan biru telah pun mengatasi pasukan kuning. Tetapi pasukan kuning berjaya menyamai kedudukan dan memenangi banji jumping di saat-saat akhir. Dan kedudukan yang terkini ialah 2 sama. Sama gagah, sama hebat dan ini bermakna kita kena juga cari pemenang. Kita ada 1 soalan bonus dan pasukan mana yang dapat menjawab sila bunyikan loceng. Test dulu. Okey. Loceng mana yang saya dengar dulu? Saya akan bagi peluang untuk dia menjawab. Tetapi kalau jawapan itu salah, kita akan bagi peluang secara automatik kepada lawannya. Okey? Ingat? Alright, soalannya berbunyi begini. Berapa tinggikah burung merak boleh terbang? Saya dengar yang sini dulu, sebelah kiri. Burung merak tak boleh terbang. Burung merak tak boleh terbang. Jawapannya betul. Dan ini bermakna pasukan kuning merupakan juara keseluruhan. Naib Johan Bola Poraya akan bawa pulang wang tunai RM2,000, alat pendengar telinga iSpot dan 2 tiket penerbangan ke Koh Samui, Thailand setiap seorang. Johan bagi Bola Poraya akan bawa pulang wang tunai RM3,000 dan seutas rantai mutiara bernilai RM5,000 daripada Revisia setiap seorang. Kepada kesemuanya sekali, berikan tepukan kepada mereka kerana supporting untuk bersama-sama kita dalam program ini. Dan yang paling penting sekali, semuanya bergembira. Jadi kita ucapkan selamat Hari Raya dan terima kasih kerana menyaksikan Bola Poraya. Perasaan kami ni kecewa lah kan. Kecewa. Kecewa tu tak dapat dielakkan kan. Kami sangat teruja, sangat gembira. Lepas tu dapat bersantai bersama peminat dan kawan-kawan. Kita orang yang selalu kat Padang, semua menonton semua tengok kita orang dekat TV yang memang pelik daripada lain-lain. Ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua seluruh rakyat Malaysia. Semoga raya tahun ni raya paling bermakna buat anda semualah. Kami tak pernah cuba dalam bidang macam ni kan. Jadi ini memang puas hati lah. Salah satu orang cakap pengalaman yang tak dapat yang kami lupakan lah. Akhir sekali kata daripada keluarga kami, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Yang kita tengok tadi tak ada seorang pun yang berjaya untuk mengambil barang apa-apa cuma mama.